Puluhan patung raksasa berbagai bentuk dikirap sejauh 3 km di jalur Pantura Dendels di Kabupaten Gresik. Karnaval yang digelar dalam rangka Hari Kemerdekaan RI ini dikreasikan sendiri oleh para warga dengan membuatnya dari bambu. Warga RT 11. Jalan Nasional Pantura Dendels, tepatnya di Desa Sembayat, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, berubah menjadi lautan manusia yang ingin menyaksikan pawai 23 ogoh-ogoh raksasa. Patung-patung raksasa beragam bentuk ini merupakan hasil kreativitas warga dari 23 RT yang membuatnya secara swadaya dengan dana sedikitnya 15 juta rupiah. Karena menelan biaya yang cukup banyak, pihak desa hanya menggelar karnival bambu Sembayat tiap 2 tahun sekali. Rencananya Dinas Parekraf Budpora Kabupaten Gresik akan mendorong karnival bambu Sembayat ini menjadi agenda rutin tahunan karena memiliki nilai kreativitas dan mengangkat nilai kebudayaan di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.